Kamu kenapa, Mas? Enggak apa-apa kok. Yuk, kita enggak sholat dulu. Ayo, kita sholat dulu yuk. Ayo. Yuk, ayo, yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cantik tidak selalu tentang warna, fisik, dan paras. Cantik bukan selalu tentang apa yang kamu kenakan saat ini. Cantik juga bukan selalu tentang apa yang kamu lihat di depan cermin. Cantik itu dimulai sejak kamu memutuskan untuk merawat dirimu dan melihat betapa berharganya dirimu. Bimo minta maaf ya, selama ini Bimo banyak salah sama Ibu. Ibu juga minta maaf ya nak ya, kalau Ibu banyak salah sama Bimo. Sama-sama Ibu. Ibu, maafin Anissa juga ya Bu. Maafin Anissa. Karena belum bisa jadi menantu yang seperti ibu harapin. Enggak, nak. Ibu yang salah sama Nisa. Ibu yang terlalu banyak menuntut sama Nisa. Ibu juga minta maaf ya, nak ya. Cantik itu berani mengakui kesalahan, berintrospeksi, dan melakukan perbaikan diri. Cantik itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, karena cantik itu selalu tentang menjadi diri sendiri yang lebih baik di setiap harinya dan bisa memancarkan hal positif untuk sekitar kita. Teruntuk yang tersayang, di hari non fitri ini, mari kita syukuri apa yang sudah Tuhan berikan dan menjaga keindahan hati setiap harinya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.